Salam Rampi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa kembali dalam sajian video lanjutan dari video sebelumnya, yakni menuju ke wahana hutan Meranti sampai di puncak Meranti. Dan pada sajian video kali ini adalah kita akan masuk ke di taman hewan ya, taman hewan. Di sana ada rusa, ada kijang, ada merpati, ada kelinci, ada burung beok, dan ada lagi jenis yang lebih bagus lainnya, tapi saya tidak tahu. Sampai pada akhirnya kita di puncak baru kita pada sajian video berikutnya. Silakan saksikan, jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe-nya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Oke, selanjutnya siapa tahu penasaran nih, tuh aslinya, tuh rusa yang betina ndak ada tanduknya nih. Oh anak, kakinya lo kayak ini rusa ya. Iya, banyak tai. Aduh lewat banget lah, itu ada yang kecil tuh lagi tidur. Gimana perasaannya Nis, gimana? Hei, mau melihat hewan tuh apa namanya nih di pelajaran, apa namanya? Ah, rusa. Oke, kita sudah masuk ke sini tadi melihat-lihat hewannya. Aduh. Hah? Belum. Nanti mungkin. Nah, saatnya kita nanti kembali kita akan ya masuk hal ini. Masuk. Masih gitu nanti ke sini. Saya lagi begini, duduk di atas itu, di sini kabur anunya, kabur ya. Kelihatan tawarnya aja deh. Coba foto aku loh, bisa. Ini foto. Satu. Nisa. Foto. Ngetem video. Kenapa kamu ambil itu? Jangan takut, tadi gigi itu. Ayo nak, nanti yang nanti habis. Ayo. Nggak manggi. Kalau mau. Bisa lihat ke sini dulu foto. Bisa. Nanti dia cari-cari videonya, nggak ada. Nggak marah. Oke, kita akan masuk di... Hmm.
dan kita sudah di dalam tempat taman ya. Di sini ada berbagai jenis hewan atau binatang ya, merpati yang jinak sama dengan kelinci begitu. Kemudian rusa, ada juga kijang, dan ini lagi besok makan. Jadi ada dari petugas yang mempersiapkan makanan luar keluarga, jagung itu dipakai makan buat binatang tersebut sambil kita jalan-jalan mengambil gambar dan video. Sini ada Mama Ipe, Ipe dengan Asr, ini saya bapaknya dan kelinci. Jadi kelincinya lagi nafinya ini ya, salah satu tempat wisata kita dengan kelinci binatang. Kemudian dan meranti yang ada di atas puncak. Dan mengenai makanan pusat tadi itu ada juga kebunnya berupa rumput gajah. Ini ada juga burung, sejenis burung beok ya, dimain sama anak-anak, diberikan makan berupa jagung. Di bawahnya ada kelinci dan semua ada rumahnya. Nah, ini pemandangannya kalau di dalam kebun binatang guys. Jadi ini sibuk mengambil foto juga bersama dengan rombongan yang menggunakan mobil mikrolet. Nah ini burungnya, patoknya panjang guys. Bagi rekan-rekan yang ingin dan penasaran dengan wahana wisata Puncak Meranti, silahkan sempatkan datang jika berkunjung di Kota Baru. Dan jangan lupa like and comment, share supaya bisa dikenal dan menjadi yang terkenal. Jangan terlalu banyak, karena cepat habis. Kalau habis itu malas tuh. Kenapa? Dia mencret. Di atas mobil tadi lo muter-muter. Halo, halo. Halo juga. Kenyang sulit. Di sana ngasih, di sini ngasih. Setelah kita dari menengok kebun binatang, kita keluar dan kita beranjak menuju Puncak Meranti. Ada foto kamu di sini di Puncak. Ayo. Udah ada. Baik, baik, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok lagi sajian video berikutnya. Wassalam.